Kebanyakan orang mengecat rumahnya dengan warna yang umum dan itu-itu saja, rasanya membosankan karena sering melihat dan ada di mana-mana. Memilih warna cat eksterior rumah merupakan sebuah keputusan besar, karena itulah warna pertama yang akan Anda lihat saat mendekati sebuah rumah. Namun, warna di dalam rumah juga sama pentingnya. Ada ribuan warna cat interior yang dapat dipilih, sehingga dengan banyaknya corak mungkin sulit untuk mengambil keputusan. Bahkan jika Anda menentukan warna untuk satu ruangan, bagaimana Anda memutuskan apakah ruangan lainnya akan sama atau berbeda? Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Berikut ini warna cat interior rumah terbaik dan mereknya, yang dapat Anda aplikasikan pada hunian Anda. 1. Delicate White atau putih halus PPG, adalah warna putih pudar. Ini bagus untuk orang yang menginginkan warna yang sederhana namun tidak terlalu mencolok seperti putih bersih. Ini cocok dengan hampir semua warna dan dapat digunakan di semua jenis ruangan. Namun, catnya memiliki rona kuning yang dapat mencerahkan ruangan saat pencahayaan tepat, sehingga ideal untuk ruangan berenergi tinggi. 2. Dims atau Lesung by Farrow dan Ball, adalah warna abu-abu muda sejuk yang menjadi warna netral populer untuk rumah modern. Tampak bagus di ruangan yang memiliki elemen alami, seperti tanaman, kayu, dan batu. Ini seringkali menjadi warna favorit untuk ruang dapur, namun bisa dipilih untuk semua jenis ruangan. 3. Compatible Cream atau Cream Compatible, adalah warna cat Sherwin-Williams yang hangat dan cerah. Sesuai dengan namanya karena kompatibel dengan hampir semua warna lain dan dapat mencerahkan ruangan manapun di rumah Anda. Ini adalah warna netral yang menyenangkan dan tidak sepolos putih atau seberani coklat. 4. Palladian Blue atau Biru Palladian oleh Benjamin Moore, adalah rona biru hijau menyenangkan yang menyerupai langit cerah. Sempurna untuk membuat ruangan tampak sejuk dan tenang. 5. Grey, adalah warna trendy yang digunakan untuk mendeskripsikan warna apapun yang berada di antara abu-abu dan beige. Ini adalah rona tenang yang menggabungkan dua warna netral paling klasik. Nyaman namun sederhana, menjadikannya warna yang bagus untuk dicat di ruangan manapun. Menggunakan warna-warna cerah untuk mendekorasi ruangan berwarna abu-abu adalah cara yang bagus untuk menghidupkan ruangan. 6. Alabaster atau Pualam, adalah varian warna putih yang tidak secerah putih murni. Warnanya putih lebih gelap yang cocok dengan dekorasi apapun. Ini cara yang bagus untuk memiliki interior ruangan berwarna putih sekaligus menjaganya tetap hangat dan mengundang. 7. Green Smoke atau Asap Hijau dari Farrow dan Ball, adalah salah satu dari sekian banyak warna hijau menenangkan yang ada di pasaran. Sangat cocok untuk membuat orang merasa rileks dan damai saat duduk di dalam ruangan. Jadi, ini adalah warna yang sangat bagus untuk area yang dimaksudkan untuk menenangkan, seperti kamar tidur dan kamar mandi. Warnanya yang bersahaja juga terlihat bagus jika dipadukan dengan tanaman hidup. 8. Chalky Blue atau Biru Kapur, dari PPG Paints adalah contoh sempurna warna gelap yang tetap menenangkan. Ini adalah campuran biru abu-abu yang mendekati warna netral tanpa terlihat kusam atau sederhana. Dapat membuat tamu merasa rileks di ruang tamu dan menjadi warna kamar tidur atau kamar mandi yang sempurna. 9. Chantilly Lace karya Benjamin Moore. Membuat ruangan terlihat bersih dan dewasa tanpa menghilangkan warna cat dari dekorasinya. Itu juga bisa membuat ruangan tampak lebih besar dan terbuka. Ini memberikan kontras yang bagus dengan furnitur berwarna atau lebih gelap. 10. Poise Taupe, adalah warna abu-abu dan coklat trendy yang umum untuk cat interior dan eksterior. Poise Taupe adalah versi gelap dari rona populer yang dibuat oleh Sherwin-Williams. Ini adalah pilihan yang sangat baik jika Anda mencari warna netral gelap yang enak dipandang. 11. Sea Salt atau Garam Laut, karya Sherwin-Williams merupakan warna yang sangat bagus untuk digunakan di rumah-rumah yang berada di sepanjang perairan. Kelihatannya warna netral, namun merupakan perpaduan hijau dan abu-abu yang menenangkan. Cocok untuk ruangan di mana Anda ingin merasa tenang atau ruangan dengan jendela besar yang menampilkan pemandangan indah. 12. Antiquarian Brown atau Coklat Antik, lebih menonjol dibandingkan warna netral lainnya, karena cerah dan energi. Tapi cocok untuk ruangan yang digunakan untuk pertemuan sosial, seperti ruang keluarga dan ruang makan. 13. Repose Grey,
Sherwin Williams adalah warna netral klasik lainnya yang cocok di hampir semua ruangan. Warnanya abu-abu hangat yang melengkapi sebagian besar warna dengan baik tanpa menarik perhatian ke dinding. Terlihat sangat bagus jika dipadukan dengan warna putih atau biru. Meski warnanya sederhana, namun tetap lebih ramah dibandingkan jenis abu-abu lainnya. 14. Aegean Teal. Teal adalah warna yang sempurna untuk rumah yang terletak di lokasi hangat. Aegean Teal dari Benjamin Moore adalah versi teal yang lebih lembut, jadi dirancang untuk ruangan tenang dimanapun Anda ingin bersantai.